Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Anggi Rahardian, channel yang membahas tentang olahraga luar ruang khususnya pendakian gunung. Di video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang sebuah daypack yang biasa saya gunakan ketika traveling, yaitu Osprey Kestrel 32. Ingin tahu video selengkapnya seperti apa? Mari kita saksikan saja berikut ini. Tas ini mempunyai bahan 210 ripstop nilon, bahan yang biasa digunakan oleh tas-tas gunung dan juga dinilai cukup kuat, serta ukuran dari tas ini adalah 32 liter. Tas ini berjenis top load atau tas dengan bukaan dari atas, dan tas ini juga memiliki beberapa kompartemen. Kompartemen utama ada di bagian atas tas. Kemudian ada kompartemen tambahan juga di bagian atas. Lalu ada satu kompartemen lagi di bagian depan berbentuk jaring. Kemudian ada dua kompartemen di masing-masing kiri dan kanan untuk menyimpan botol. Satu tempat penyimpanan water bladder di bagian punggung. Dan dua kompartemen di masing-masing hip belt. Bag system yang digunakan berjenis Airscape. Ini cukup nyaman saat kita pakai dan juga tidak membuat punggung kita cepat gerah ataupun cepat mengeluarkan keringat. Tas ini memiliki frame internal berbahan alloy yang berada di bagian dalam tas sehingga memberikan kenyamanan lebih saat kita isi barang secara full load atau secara penuh. Tas ini juga memiliki integrated rain cover yang dapat digunakan untuk mengamankan tas kita apabila sedang gerimis atau hujan dengan intensitas sedang. Dan yang terakhir adalah, tas ini memiliki satu buah tempat penyimpanan untuk trekking pole kita apabila sedang tidak kita gunakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
Jangan lupa juga untuk menyaksikan video-video saya yang lainnya. Apabila kalian suka dengan channel Anggira Ardian, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Tetap jaga kesehatan dan salam lestari.